Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian pada malam ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkati pengajian insya-Allah ini pada malam ini, dan Allah menjadikan sebab ini pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengkabulkan ini segala hajat, dan Allah menjadikan pengajian kita ini insya-Allah yang ini sebab kita mendapatkan keselamatan. Allah menjaga kita ini daripada segala bala, daripada segala bencana di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan terus masuk ini kepada kitab ini Fathul Mu'in. Disebabkan masa ini agak suntuk, dan saya mula yang ini lewat ini disebabkan ada sedikit ini urusan ini pada hari ini. Jadi insyaAllah tanpa kita buang masa, kita masuk ini kepada mana ini kita berhenti pada minggu yang lepas. Jadi bagi mereka ini yang ada kitab, minggu lepas kita telah sampai ini kepada muka surat 179. Maka minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan perkara yang makruh ini yang dilakukan di dalam solat. Maka penulis membicarakan beberapa ini perkara. Ada perkara yang disebutkan yang diharamkan, seperti seorang ini kencing dalam masjid misalnya, walaupun kalau sekiranya dia kencing ini dalam wadah. Ha, seperti mana yang ini penulis ini mengatakan haram ini kencing dalam masjid sekalipun diwadahi. Ini maksudnya dia melakukan, dia buang air kecil ini dalam sebuah misalnya baldi misalnya, walaupun ini air kencing itu tidak kena kepada masjid. Diharamkan ini seorang itu masuk ke dalam masjid dengan kasut ini yang kotor misalnya, yang ada najis. Sebab ini sebab perkara yang dapat menajiskan masjid. Begitu juga dengan membunuh binatang di dalam masjid. Sebab semua yang dibangkai binatang adalah najis. Maka ini semua daripada perkara yang daripada mengotori ini masjid, maka ia diharamkan. Sebelum itu juga yakni kita membicarakan yang berkenaan dengan ludah, yakni diharamkan yakni seorang itu ludah dalam masjid. Manakala kalau sekiranya dia berada di luar masjid, maka dibolehkan dia melakukannya dan disunatkan baginya untuk ludah di sebelah kiri. Ini juga kita telah membicarakan pada minggu yang lepas. Nah, jadi kita telah berhenti yakni pada bahagian ini, yang mana ini penulis ini mengatakan makruh tusuk jarum berbekam yang darahnya diwadahi bila dilakukan di dalam masjid. Berkenaan dengan fasdun ini, kita ada satu istilah di sini dalam bahasa Arab, kita panggil fasdun. Ini adalah kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil bloodletting. Sampai hari ini ada sebahagian orang mengamalkan perkara ini, salah satu daripada cara untuk apa, membuang darah kotor. Jadi biasa apa mereka buat, mereka akan urut sebahagian badan, dan selepas itu mereka akan cocok jarum. Jadi bila dia cocok jarum, darah akan keluar. Darah ini akan keluar. Dan dikatakan darah ini adalah darah ini yang kotor. Dan benda seperti ini memerlukan orang yang pakar. Sebab kalau tidak, ini dia boleh menyebabkan kehilangan darah ini yang banyak. Sebab biasanya fasdun ni, berkenaan dengan fasad ini, dia akan menyebabkan banyak darah akan keluar. Berbeza ini dengan bekam. Makruh ini hukumnya seorang itu melakukan fasad dalam masjid, walaupun yang ini dia tidak mengotori masjid, tetapi yang ini hukum dalam makruh sama hukumnya dengan berbekam. Sebab asal ni darah ini najis, maka melakukan perkara seperti ini dalam lingkungan masjid, seperti mana kita mengatakan masukkan masjid di sini adalah kawasan iktikaf. Beza kalau seseorang itu melakukan di luar kawasan iktikaf. Jadi saya harap ini kita dapat faham ini perkara ini dengan baik. Kadangkala masjid-masjid kita di Singapura ini, bilik imam termasuk dalam lingkungan iktikaf. Jadi ada orang mungkin menyangkakan dalam bilik imam boleh berbekam ke, ataupun ini perkara yang sepatutnya kita elakkan. Sebab kita berada di dalam lingkungan yang di masjid, maka kita nak kena berjaga-jaga. Kalau sekiranya kita mengetahui yang kita berada dalam kawasan iktikaf, sebab ini hukum mahkamah masjid berbeza dalam masjid dengan di luar masjid. Kalau di luar masjid tidak ada masalah. Kalau di luar masjid maka ia tidak ada. Orang lain ini misalnya sedang solat, maka haram ini
haram ini hukumnya. Kalau yang ini dia mengganggu orang lain yang ini di dalam yang ini masjid. Dan ini adalah daripada perkara, kalau kita lihat daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan akhir zaman, salah satu ini perkara yang Nabi mengatakan daripada tanda-tanda kiamat adalah yurfa'ul aswat fil masajid. Yang ini di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala diangkat ini suara-suara. Kadang-kadang ini di kawasan masjid menjadi pesta. Yang ini pesta, yang ini diadakan, yang ini misalan penumbaan, yang ini misalan dalam suatu bacaan ke ataupun dalam suatu amalan ini misalan, dan selepas itu berlaku ini percampuran lelaki dengan wanita, lepas itu diangkat ini suara dan orang ini berbual dengan mengangkat suara dan sebagainya, boleh menyebabkan benda-benda yang ini yang tidak diingini yang ini berlaku dalam masjid. Kalau sekiranya di seseorang itu berbual dengan benda-benda yang ini yang kotor ke ataupun benda-benda yang haram yang ini dalam masjid, maka ini adalah perkara yang ini yang diharamkan, dan dosanya yang ini berbeza dengan seorang itu melakukannya di luar masjid, sebab dalam masjid ini adalah tempat yang disifati seperti rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak repair kipas masjid, itu tidak ada masalah. Ataupun aircon masjid misalnya dalam kawasan iktikaf rosak, dia kena repair dalam masjid. Ini tidak ada masalah, ini ada maslahat. Tetapi satu orang ini misalnya dia bawa misalnya komputernya ataupun laptopnya daripada rumah dan dia nak duduk masjid, lepas itu dia repair laptop ni misalnya dalam masjid. Ini ada makruh, ini hukum ni, sebab masjid bukan diciptakan ini untuk benda-benda yang ini seperti ini. Jual beli melakukan pertukangan. Makruh yang ini membuka, tutup ini kepala dan pundaknya. Yang ini maksudnya satu orang ini melakukan ini solat dan dia tidak memakai penutup ini kepala. Makruh ini hukum ni. Walaupun ini zaman sekarang ini perkara biasa. Kita lihat ini di mana-mana, ini kita lihat. Kadang-kadang ini dah menjadi trend ini sekarang. Tidak memakai apa-apa bila melakukan solat. Maka ulama-ulama kita yang ini mereka agak mementingkan ini perkara ini. Kepentingan ini untuk menutup kepala, sebab ini adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat dengan penutup kepala, pahalanya lebih besar daripada melakukan solat dengan tidak menutup kepala. Walaupun dengan sapu tangan ini, misalnya satu orang ini dia tidak ada penutup ini kepala. Sebahagian ini kita lihat ini orang-orang India, mereka kalau tidak ada songkok, mereka biasa akan menutup ini kepala mereka walaupun dengan yang ini sapu tangan mereka. Sebab ini mereka faham ini akan kelebihan, ini mendapat pahala. Ini kita niatkan ini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melakukan salat tanpa penutup kepala, makruh ini hukumnya. Begitu juga ini dengan tidak menutup kita punya mankib. Mankib ini adalah kita punya apa? Kita punya bahu. Ini pundak ni dalam bahasa Indonesia. Yang ini satu orang ini misalnya dia solat pakai singlet misalnya. Ini perkara yang tak sepatutnya yang ini lakukan walaupun dia kat rumah seorang misalnya. Tak ada orang yang ini lihat. Saya pernah lihat ini satu orang, satu hamba Allah ini di rumahnya dan saya agak terperanjat. Yang ini dia melakukan solat tak pakai baju, tapi pakai kain. Tapi dia melakukan solat ini dan ini berlaku. Mungkin ada orang menyangkakan misalnya kat rumah tak ada orang lihat. Tidak ada masalah yang ini, tapi ini makruh ini hukum ni. Tidak sepatutnya ini kita melakukan sedemikian apabila kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sunnahnya adalah kita menutup hatta yang ini kita punya lengan, hatta yang ini kita punya, sampai yang ini kita punya apa? Kita punya wrist. Sampai yang ini kita punya wrist. Ini sunnah yang ini kita menutup ini sampai hatta kita punya lengan. Ini yang penulis ini mengatakan, yang ini seseorang itu kalau melakukan solat dan tidak menutup sebahagian daripada dia punya bahu ataupun sebahagian daripada tangannya, maka makruh yang ini hukumnya. Makruh pula menyelempang selendang sekalipun terpakai di luar baju. Yang ini maksudnya, ini dalam bahasa Arab ini kita panggil ittiba'. Ini kalau kita dalam bab haji, kita membicarakan tentang disunatkan kita melakukan ittiba' apabila kita melakukan tawaf pada 3 pusingan ini yang pertama. Yang ini maksud daripada ittiba' adalah kita meletakkan bahagian yang ni kain kita ni yang digunakan sebagai selendang di bawah ketiak kita. Yang ni di bawah ketiak kita sebelah kanan. Yang ni ketiak tangan kita sebelah kanan. Jadi kita letak selendang dan dia masuk bawah ketiak sebelah kanan. Selepas itu kita naik ke atas bahu kiri kita. Jadi tangan kita ni nampak apa? Kita punya arm. Ini dipanggil ittiba'. Tapi kalau sekiranya kita tidak melakukan haji, kita tidak melakukan umrah,
dan kita melakukan solat yang dimisalan dengan tidak pakai baju dan hanya pakai selendang dan seperti yang orang yang dalam keadaan ihram, makruh hukumnya. Beza kalau kita dalam ihram itu tidak ada masalah, itu adalah wajib. Betul ke tidak? Daripada kewajipan ihram adalah kita memakai pakaian yakni yang yang tidak berjahit dan juga disunatkan kita melakukan ittiba' apabila ini kita melakukan apabila kita melakukan tawaf. Dan berkenaan dengan ittiba' ini hanya disunatkan dalam tawaf. Ini juga ini perkara ini perlu kita faham. Ada jemaah ini dia daripada awal umrah sampai habis ini ittiba' ini all the way. Ini bukan yang sunnah. Sunnah ini ittiba' adalah yakni tiga pusingan yang ini yang pertama ini dah apabila seorang itu melakukan tawaf. Selain daripada itu tidak disunatkan melakukan ittiba'. Kita pakai ihram bagaimana? Kita menutup ini badan kita. Dalam salat kita menutup ini badan kita ini, bukan kita melakukan ittiba'. Jadi ini juga perkara yang kita harus faham ya, ittiba' ini hanya bagi disunatkan apabila kita melakukan tawaf. Walaupun ini seorang ini dia pakai baju ini misalan dan dia melakukan ittiba' dan sebahagian daripada tangannya dilihat. Ini juga adalah daripada perbuatan ini yang makruh. Ini seperti mana ini penulis ini mengatakan. Berbeza kalau sekiranya seorang pakai tangan panjang, maka tidak ada masalah. Kalau dia pakai ini baju lengan ini panjang, maka tidak ada masalah. Dia boleh melakukan yang betul. Nabi SAW memakai syar dalam salat ya. Cara Nabi SAW ini memakai syar dalam salat, dan ini kita boleh lihat hadis dalam Tirmizi. Nabi SAW ini memakai syar dalam salat adalah dia memakainya seperti ittiba', cuma dia tidak meletakkan di bawah ketiak. Itu cara dia. Boleh insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik ini insyaAllah. Jadi insyaAllah ini kita dah akan masuk ini kepada muka surat ini yang yang seterusnya. Diletak apa? Betul. Diletak seperti apa? Bukan seperti tawal. Nanti insyaAllah kalau saya dapat selendang, saya tunjukkan insyaAllah. Sekarang ini kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Pada muka surat 180, penulis ini mengatakan di dalam kitab Ihya. Ini Ihya dimasukkan di sini adalah kitab Ihya Ulumuddin ya, Al-Ghazali. Kitab ini Al-Imam ini Ghali. Maksudnya tidak kembalikannya kepada tempatnya. Maksudnya adalah selain dari ada, selain yang ini ada, ada keuzuran. Kalau sekiranya yang ini ada, ada keuzuran yang ini seperti yang ini seorang itu memerlukan yang ini untuk menutup yang ini dia punya sebahagian daripada anggota badan yang misalnya yang kelihatan dan sebagainya, maka itu tidak ada. Itu tidak ada masalah. Ataupun dia memerlukan yang ini untuk mengangkat yang ini sesuatu untuk mengeluarkan yang ini apa kita mengatakan kahaknya dan sebagainya, maka tidak ada masalah kalau sekiranya dia mengangkatnya. Tetapi dengan syarat yang ini dia tidak bergerak dengan banyak. Yang ini maksudnya tiga kali ke atas. Sebab ia boleh membatalkan salat. Begitu juga dia mengatakan dihukumi sebagai selendang di sini, sarban dan sebagainya. Begitu juga ini kalau sarban, seorang ini melakukan salat, songkoknya terjatuh, sarbannya terjatuh, apa dia nak buat? Adakah disunatkan dia angkat songkoknya dan pakai balik? Ataupun dia membiarkan? Membiarkan. Sebab kalau kita mengangkatnya, maka kita sudah melakukan sesuatu pergerakan yang tak ada kena-mengena dengan solat. Lebih afdal kita elakkan. Ini yang disebutkan oleh penulis. Lebih afdal ini kita biarkan. Ini maksudnya, ini kita biarkan sebelum kamu melakukan solat isyak. Sebab ini semua akan boleh menjadi sebab ini seseorang itu dia terfikir-fikir dalam solat ini tentang makanan yang disediakan. Lebih-lebih lagi kalau dia lapar ini misalan, dan kebetulan pula makanan itu sedap, jadi dia pun terbayangkan macam mana dia nak makan ini, makan itu, dan macam mana rasanya dan gini. Maka ini semua yang ini syaitan ini boleh mengganggu ini seorang itu di dalam solat. Maka apa saja perkara yang ini yang dapat menghindarkan kita daripada khusyuk, maka makruh ini kita melakukan dalam solat. Satu orang ini misalan dia panas tau, lepas tu dia takbir. Ini perbuatan yang makruh ni dalam solat ni, dia terfikir ni dah masak ke belum ni, takut hangus habis yang ini kita mengatakan ini boleh menyebabkan rosak ini kita punya solat. Seperti kencing, buang air besar, buang angin, seperti mana kita mengatakan berdasarkan hadis yang akan
yang akan datang. Dan justru hal itu, apa saja yang kita mengatakan perkara yang boleh menyebabkan yang kita hilang konsentrasi, boleh menghilangkan kekhusyukan. Bahkan segolongan yang ulama menegaskan, jika mulai pergi solat sudah mengekang hadasnya, batallah solatnya. Satu orang ini kalau ada pendapat yang ini, sebagian yang ulama mengatakan dia membatalkan solat. Satu orang ini dia tahan kencing ini misalnya, dan dia tahu yang ini dia dalam keadaan ini sedemikian, dan dia sengaja yang ini masuk ke dalam solat dalam keadaan yang ini sedemikian, maka tidak sah yang ini solatnya. Sebahagian ini ulama, dan ini adalah pendapat ini yang segelintir ini ulama, mereka mengatakan khusyuk dalam solat adalah rukun. Ramai ulama kita mengatakan kalau ini betul, nampaknya banyak solat kita tidak sah. Tapi sebahagian ulama ini pendapat mereka begitu. Dikatakan ini sebahagian ulama-ulama sufi, yang mana mereka menganggap khusyuk ini adalah daripada rukun solat, maka mereka tidak menganggap solat mereka sah kalau sekiranya tidak ada khusyuk. Jadi kalau itu yang ini halnya, tentu sekali mereka mengatakan orang yang melakukan perbuatan seperti ini, maka tidak sah ini salat mereka. Sebahagian ini ulama mengatakan sedemikian. Tetapi pendapat muktamad oleh ulama-ulama kita mengatakan tidak batal. Selagi mana dia melakukan rukun salat sah, yang ini sah ini salatnya. Cuma masalah di sini adalah makruh hukumnya dan pahalanya kurang. Itu ceritanya. Jika mulai pergi solat sudah mengekang hadas. Ini mengekang hadas maksudnya di sini adalah sudah datang hadasnya. Maka batal ini solatnya. Sunnah menenangkan jiwa dahulu sebelum solat. Yang ini menenangkan jiwa. Satu orang ini misalan dia dalam keadaan termengah-mengah ini misalan. Dia dalam keadaan termengah-mengah ataupun dalam keadaan yang ini terlalu penat. Mana lebih afdal? Dia masuk solat dalam keadaan termengah ataupun dia rehat dahulu? Lebih afdal dia rehat dahulu. Ini kita membicarakan kalau masih ada waktu solat. Beza kalau lagi 5 minit dah habis, itu adalah perkara yang berbeza lah. Tapi kalau sekiranya Masya Allah ini waktu solat masih siang, dan dia tahu yang ini dia terlalu penat misalkan, kalau dia masuk solat sekarang mungkin fikirannya akan kacau ataupun dia terlalu penat dan sebagainya, maka tidak ada masalah dia melambatkan ini solatnya untuk mendapatkan ketenangan yang ini dalam fikirannya. Sunnah menenangkan jiwa dahulu sebelum ini melakukan solat, sekalipun akan tertinggalkan jamaah. Nampak tak? Sekalipun yang ini tertinggal ini solat jamaah. Solat jamaah ini baru nak masuk, tetapi dia dalam fikirannya tenang kacau. Fikirannya ini tentang dalam keadaan yang ini dia tidak dapat ini fikir dengan betul ini misalnya. Dia sengaja ada masalah ke ataupun yang ini kepala ni ini tentang betul-betul yang tengah pening. Dia nak kena rehat ini sekejap misalnya, ataupun dia tengah termengah dan sebagainya. Ataupun dia nak terkencing misalnya dan sebagainya. Ini dia nak kena pergi toilet. Adakah kita mengatakan kepadanya lebih baik kerjakan jemaah, tapi solat ni dalam keadaan yang ni jiwa tak tenang, ataupun yang ni dia masuk dalam solat dalam keadaan tenang, lebih afdal dia masuk dalam solat ni dalam keadaan tenang walaupun yang ni terlepas ini jemaah. Jadi daripada sini yang ni kita lihat betapa ulama kita mementingkan ketenangan ni jiwa dalam masuk ke dalam solat. Nah, dia adalah perkara yang sangat penting, sebab maksud daripada solat adalah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia tidak boleh hingga keluar waktu. Ini seperti mana saya mengatakan tadi. Tapi kalau sekiranya lagi 5 minit ini misalnya, nak habis ini waktu zuhur ini misalnya, dan dia mengatakan saya ni nampak macam tengah penat, tapi lagi 5 minit ini kita mengatakan no choice. Apa nak buat? Ini masuk, ini kita kedepankan solat daripada segala-galanya. Sebab kalau tak, ini solat ini terkeluar daripada waktu, ini haram ini hukumnya. Kalau sekiranya dia dapat melakukan di dalam, dia dapat ini melakukan di dalam waktu, adalah bila hal itu terjadi dalam takbiratul ihram. Yakni maksudnya di sini bila kita mengatakan makruh pada takbiratul ihram. Ini sebelum dia melakukan takbir sekarang, apa dia rasa? Sebab kadang-kadang ada orang ini misalan dia dah masuk solat baru rasa nak pergi tandas dan sebagainya. Maka ini kita mengatakan tak ada makruh. Tetapi bila kita mengatakan makruh, ini maksudnya sebelum ini dia melakukan solat, dia dah tahu dah yang dia memerlukan yang ini untuk pergi ke tandas dan sebagainya, tapi dia tetap melakukan solat. Ini kita mengatakan, jadi penulis mengatakan al-ibrah di sini. Macam mana kita nak menentukan sama ada makruh ke bukan makruh? Kita lihat sebelum ini takbir, apa yang ini keadaan dia, baru kita dapat tahu sama ada perbuatan yang makruh ataupun yang ini tidak makruh. Adalah bila hal itu terjadi, ini ada silap ya, biwujudiha inda taharum. Ini kita lihat ya, tapi dia terjemahkan
setelah takbir. Bukan yang setelah takbir. Setelah takbir dah masuk solat ya. Jadi harap dapat betulkan translation di sini. Bagi mereka yang ada kitab ya. Jadi apa yang perlu dibetulkan adalah bila hal ini terjadi sebelum. Sebelum yang ditakbir. Boleh insyaAllah. Dalam bahasa Arab ini dia mengatakan inda taharum. Ini inda di sini maksudnya sebelum yang ini. Sebelum yang ini dia melakukan taharum. Taharum ini maksudnya takbir. Takbir tu lehram. Dan seyogianya ia berkeadaan kalau penyengkangan dilakukan sebelum yang takbir taharum, maka lenyap ya, lenyaplah. Lalu berdasar kebiasaannya, ia mengetahui bahawa hal itu terjadi lagi nanti di dalam solatnya. Apa maksudnya sekarang? Sekarang pula situasi ini berbeza. Satu orang ini misalan, dia sebelum solat, dia rasa macam nak pergi tandas. Nampak tak? Dia tengah sakit perut misalan. Tapi sebelum takbir, hilang. Tapi dia tahu benda ini akan datang balik. Nampak tak? Dia tahu ini kalau dia takbir, dia masuk solat, based on experience. Sebab dia tahu badan dia sendiri kan? Dia tahu ini aku sakit perut macam ini, dia tak akan berhenti. Dia 5 minit misalnya dia datang. Maka dalam keadaan seperti ini, makruh dia masuk ke dalam solat kalau sekiranya dia tak selesaikan. Nampak tak? Jadi ini ada beza sikit. Itu sebab dia mengatakan sebelum yang ini dia melakukan takbir. Jadi kita baca sekali lagi, kita lihat ini terjemahannya. Mungkin kita nak kena tulis sikit ya. Kita punya own words ya. Tapi yang penting kita faham ini. Kita faham ini keadaan. Penulis sedang membicarakan tentang masalah apa sekarang. Yang ini dia mengatakan ia berkeadaan kalau penyengkangan ini yang dimasukkan di sini adalah macam apa masalahnya lah, maksudnya dalam keadaan sama ada dia tahan kencing ke ataupun dia tengah sakit perut dan sebagainya. Berlaku sebelum takbir. Yang ini sebelum takbir dia rasa benda ini. Maka selepas itu lenyap. Nampak tak? Dia mengata selepas itu lenyap. Jadi ini kita nak betulkan sikit ya. Mungkin kita boleh cancel dia punya lah tu. Selepas itu dia lenap. Lalu berdasar kebiasaannya, ini maksudnya dia faham benda ini akan datang balik. Nampak tak? Benda ini akan datang balik. Ia mengetahui bahawa hal itu terjadi lagi nanti di dalam yakni solatnya. Maka di sini yakni kita mengatakan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Makruh melakukan solat dengan menghadapi makanan ataupun minuman yang cukup merangsang ini baginya. Apa maksudnya di sini merangsang ini baginya? Maksudnya satu orang misalan dia dalam keadaan lapar misalan, dia betul-betul nak makan. Dan kebetulan pula makanan sudah disediakan dan dia dah bau ini makanan. Jadi keadaan ni sekarang kita mengatakan dia ni dalam keadaan lapar. Dan dia memikirkan makanan. Ini kita mengatakan makruh dia masuk ke dalam solat. Tapi kalau sekiranya dia tak lapar misalan, dia tidak lapar. Dia tak adalah macam akan memikirkan tentang makanan. Makanan disediakan di depannya. Ini tidak makruh. Itu sebab dia balik kepada keadaan. Bilakah makruh kita melakukan salat apabila makanan disediakan? Maka di sini penulis ini mengatakan yushtaqu ilaihi. Kalau sekiranya dia memang yang ini dalam keadaan benar-benar ini nak makan ini, maksudnya dalam keadaan lapar ataupun dalam keadaan dia betul-betul nak rasa ini makanan ini. Maka dalam keadaan seperti ini kita mengatakan lebih afdal yang ini dia makan dahulu baru dia melakukan salat. Ini kita ada hadis dalam Sahih Muslim. Ini akan datang insyaAllah. Maka penulis mengatakan ini semua berdasarkan dengan hadis. Ini semua yang ini berdasarkan dengan. Ini semua berdasarkan hadis riwayat ini Muslim. Sebagai yang diberikut, tiada salat yang sempurna. Tiada salat yang dimaksudkan, penulis syarahkan. Nabi mengatakan, La salata. La salata bihadrati ta'am. Yang ini, zahir maknanya maksudnya, tidak ada salat di hadapan makanan. Tidak ada salat di hadapan makanan. Adakah maksudnya tidak ada salat di sini, tak sah salat? Penulis dia letak in bracket. Yang ini, ayat kamilatan. Nampak tak? Dia syarahkan hadis ini. Yang ini maksudnya solatnya tak sempurna. Tidak ada solat yang sempurna. Maksud hadis ini adalah tidak ada solat yang sempurna. Itu sebab kita ada khilaf ini di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi berkenaan dengan bacaan Fatihah dalam solat. Yang ini kita ada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan la solata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tak baca Fatihah.
Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini, la salata kamilatan. Nampak tak? Dia syarahkan. Yang ini maksud di sini adalah solatnya tak sempurna. Itu sebab mereka mengatakan bacaan Fatihah bukan yang ini sebagai satu hukum. Yang ini maksudnya satu orang hatta kalau tak baca Fatihah pun dalam mazhab Hanafi, selagi mana dia baca Al-Quranul Karim, apa tu, sah yang ini solatnya. Ini daripada khilaf di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan la solata di sini adalah yang ini tidak sah solatnya. Maksudnya tidak ada solat aslan. Tidak ada solat sama sekali. Yang ini seolah-olah dia tidak melakukan solat. Tapi di sini yang ini berbeza. Di sini maksud daripada la solata maksudnya ai kamilatan. Nampak tak? Jadi ini memerlukan kepada syarah. Sebab kalau kita tak lihat kepada syarah, mungkin ada orang yang ini dia salah faham. Dia mengatakan terus tak sah yang ini. Maksudnya kita nak solat, ada orang letak makanan kat tepi kita. Kalau kita ambil zahir yang ini maknanya, maksudnya apa? Maksudnya tidak sah, tidak sah. Maka penulis mensyarahkan hadis ini, maksudnya pahalanya tak sempurna. Itu cerita ni. Pahalanya ini tidak, pahala tidak sempurna. Makruh melakukan solat, tidak ada solat yang sempurna sambil menghadapi makanan. Dan tiada pula sambil menyekang dua macam pembuangan kotoran, iaitu kencing dan buang air besar. Ini berdasarkan hadis seperti mana kita mengatakan. Nabi mengatakan, wa huwa yudafi'uhul akhbasan, ai al-baulu wal-ra'id. Satu orang tahan kencing, tahan buang air besar. Sama juga ulama kita mengatakan hukumnya sama seperti tahan buang angin misalnya. Maka ini semua perkara yang akan menyebabkan kita tidak mendapatkan khusyuk. Makruh yang melakukan solat di jalanan gedung yang tidak ada manusia, yang di jalanan yang ini gedung yang tidak ada, yang tidak ada manusianya. Dan sekarang ini kita lihat ya, penulis saya mengatakan wa kuriha salatun fi tariqi bunyan. Baik, di sini kita nak kena betulkan sedikit, ada beberapa perkara. Pertama sekali penulis ini mengatakan makruh ini kita melakukan solat di tengah jalanan bangunan. Apa maksudnya? Maksudnya kita melakukan solat di tempat jalanan. Sekarang ini misalnya bunyan yang dimaksudnya di sini adalah sama ada kita mengatakan perumahan ataupun tempat bangunan. Yang ini biasanya bila kita ada bangunan, sama ada kita membicarakan bangunan perumahan ataupun bangunan kilang dan sebagainya, jalanan di antara bangunan ini adalah jalanan yang dijalan oleh manusia. Makruh kita melakukan solat di jalanan ini. Apa sebabnya? Sebab jalanan ini digunakan oleh manusia. Nampak tak? Di sini ada kesilapan dalam terjemah. Yang ini dengan penuh keyakinan saya mengatakan. Ada yang ini kesilapan di sini. Jadi kita nak kena membetulkan ni. Makruh melakukan solat di jalanan ni betul. Di jalanan gedung tidak ada masalah. Di jalanan gedung yang ini kalau kita mengatakan bunyan di sini kita terjemahkan sebagai gedung, tidak ada masalah. Gedung yang ini perkataan bunyan maksudnya dalam bahasa Arab ini dia apa? Macam building. Dalam bahasa Inggeris kita panggil ini building. Di antara bangunan kita ada jalanan, betul ke tidak? Kenapa makruh melakukan solat yang ini di tempat ini? Sebab kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi melarang kita melakukan solat di jalanan. Yang ini di pavement misalnya kalau dekat kita punya negeri kita, the walkway. Sebab kalau kita melakukan solat ini di tempat ini, kita akan menyebabkan orang apa? Susah yang ini nak berjalan dan orang akan jalan di depan kita dan sebagainya. Yang silap siapa? Yang silap adalah kita. Maka elakkan daripada melakukan solat ini di tempat jalanan. Sama ada di antara bangunan ataupun di jalanan biasa. Macam kita ada apa pavement misalnya. Kalau kita bayangkan lebih-lebih lagi pada tempat yang sesak. Satu orang ini betul-betul kat Orchard Road. Ini misalnya tempat. Itu dia Allahu Akbar. Maka ini semua perbuatan yang ini yang perlu yang ini dielakkan. Kalau orang ini jalan di depannya, orang yang jalan itu tak berdosa. Sebab dia salah. Siapa yang salah? Dia yang salah. Jadi yang tidak ada manusia boleh kita cancel insyaAllah. Ini semua kita cancel. Taib, ada perkara yang tidak disebutkan di sini. Jadi kita cancel yang tidak ada manusia dan kita tambah ini. Dan bukan tempat
yang dianuti oleh manusia. Dan bukan yang di tempat yang dianuti oleh manusia. Apa maksudnya di sini? Misalnya adalah padang pasir misalnya. Tempat yang tidak dianuti oleh manusia. Tak ada orang tinggal kat tempat ni. Ada jalanan, memang betul ada jalanan. Tetapi tempat yang ditandus misalnya, tak ada orang pun nak jalan kat tempat ni. Macam seperti apa, dekat padang pasir misalnya, ada macam valley kan. Memang ia tempat jalanan. Tetapi tempat ni kita tahu memang orang tak gunakan lagi. Dia jalanan tapi sudah kena abandon. Adakah hukumnya sama? Di sini penulis mengatakan sekarang dah tak sama dah. Sebab ilahnya, sebabnya adalah sebab orang menggunakan jalanan ini. Tapi kalau sekiranya jalanan ini sudah tidak digunakan dan sebagainya, maka tidak ada masalah yang ini kita melakukan salat yang ini di dalamnya. Jadi boleh insyaAllah ya. Mako yang ini hukumnya di tempat ini juga yang ini. Ini kita ada perkataan di sini, wa maudi'i maksin. Ini maks ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, kita panggil teks. Tempat ini cukai. Dan cukai kita ada dua jenis. Cukai yang halal dan cukai yang haram. Yang dimasukkan di sini adalah cukai yang haram. Yang ini zaman dulu, sampai hari ini, betul ke tidak? Cukai yang haram ini seperti apa? Seperti misalnya zaman dahulu apa mereka ada cukai harta warisan. Dia panggil apa? Dari batu tarikah. Satu orang meninggal dunia, sebahagian daripada dia punya harta pusaka diberikan kepada kerajaan. Ini haram, ini hukum ni. Nampak tak? Kita mengambil harta orang, kita keluarkan undang-undang. Kita keluarkan undang-undang yang ini untuk mengambil sebahagian daripada harta yang ini orang lain. Maka ini diharamkan dalam Islam. Jadi tempat ini kalau kita melakukan salat, makruh hukum ni. Apa sebabnya? Sebab tempat maksiat. Tempat maksiat. Jadi kita tulis ini, tempat yang ini cukai, boleh insyaAllah. Di tempat cukai. Tapi tentu sekali tempat judi pun ini makruh. Kalau tempat cukai kita mengatakan makruh ini kita melakukan solat, apalagi tempat judi, betul tak? Judi umumnya kita mengatakan tempat-tempat maksiat. Tempat-tempat maksiat. Disko misalnya, tempat misalnya orang minum arak ini misalnya. Dapat tak? Melainkan kalau darurat misalnya kita tak ada tempat lain dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita boleh elakkan, kita elakkan. Boleh insyaAllah. Ya? Cukai haram. Cukai yang ya, cukai haram. Sebab ada cukai yang kita dalam bahasa Arab, kita ada cukai yang makruh kita melakukan solat di perkuburan. Makruh kita melakukan solat. Kita melakukan solat yang ini di perkuburan. Apa sebabnya? Kenapa yang ini kita melakukan solat di perkuburan? Maksudnya di sini adalah kita melakukan solat betul-betul dalam kubur ya. Bukan dalam kubur. Maksudnya dalam kawasan kubur. Sekarang yang ini kita ada kubur. Kita ada kawasan kubur. Kita melakukan solat dalam kawasan kubur. Kubur ada dua jenis. Satu kubur yang kita mengatakan kubur manbush. Perkataan manbush, ini maksudnya kubur yang sudah digali. Misalnya, kita di Singapura ini, misalnya kita ada kubur seperti apa? Seperti, wallahualam, saya tak tahu kubur Kasim ni. Adakah ia kubur yang digali ke tidak digali? Maksudnya, bila kita dah masukkan mayat, setelah berapa tahun, digali balik tempat yang sama. Lepas itu, letak mayat lain. Apa kita panggil ini kubur ini dalam masa kita? Pusaraman yang lama lah Ustaz. Pusaraman yang lama. Misalnya ini kita panggil kubur manbush. Kalau dalam istilah kita panggil kubur yang manbush. Ada jenis kubur, dia apabila ditanam dia tak ada korek balik. Yakni maksudnya semua mayat itu begitu juga. Nampak tak? Tidak ada perkuburan yang digali. Apa bezanya? Kenapa ulama kita membezakan kubur yang digali dengan kubur yang tak digali? Bezanya adalah kubur yang digali ini tanahnya sudah bercampur dengan najis. Bagaimana ini tanah bercampur dengan najis? Sebab bila kita tanam mayat, bila kita tanam mayat, dalam manusia ini suci, betul ke tidak? Tetapi badannya dalam ada darah, nanah, ini najis. Jadi apabila darahnya dan taiknya dan nanahnya misalnya bercampur dengan tanah, tanah menjadi tanah mutanajis. Sekarang ini kita gali balik. Sekarang yang najis semua dah naik ke atas, betul ke tidak? Tanah yang najis yang kat bawah ni, sekarang ini sudah naik dan dia sudah bercampur dengan tanah sekitaran kubur tersebut. Sebab kita menanamkan mayat yang lain. Jadi, tanah yang ada pada kuburan ini hukumnya mutanajis. Tanah mutanajis. Dan kita ada beza di antara mutanajis dengan najis, kalau antum ingat. Apa bezanya? Tanah asalnya suci. Tetapi bila dia bercampur dengan najis, dia menjadi mutanajis.
Di sini penulis mengatakan makruh melakukan solat di perkuburan yang belum digali. Nampak tak? Adalah tanah ini yang mutanajis. Boleh insyaAllah. Jadi perkara ini pun kita nak kena faham ya. Ada orang yang salah faham, dia mengatakan sebab ini kita sembah kubur, ini sebab ini diharamkan. Ini adalah bahasa yang berbeza. Itu adalah perkara yang berbeza. Nanti kita penulis juga akan membicarakan tentang ini perkara tersebut. Kita baca lagi sikit ya insyaAllah ya. Penulis ini mengatakan baik menghadap, selepas itu dia mengatakan dan di perkuburan yang tidak terang bahawa mayatnya telah digali. Dia mengatakan yang kita tidak tahu sama ada perkuburan ini mayat dia manbush ke bukan manbush, sama ada mayatnya pernah digali ataupun tidak pernah digali. Kalau kita dalam keadaan syak, maka asalnya dia tidak digali. Asalnya tidak digali. Melainkan kalau kita tahu perkuburan ini adalah perkuburan yang pernah digali. Selepas itu yang ini dia mengatakan sama ada dia menghadap ini di atas, sama ada dia menghadap di atas maupun di sebelah perkuburan seperti apa yang ini yang dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Yang ini maksudnya sama ada dia melakukan, nampak tak? Kalau kita mengatakan haram yang ini melakukan solat di tempat yang ada kubur, nampaknya yang ini kita ada masalah besar. Sebab Masjid Nabawi yang ini dalam ada perkuburan. Satu orang kalau masuk Masjid Nabawi misalnya, dia melakukan solat di sufa. Dia menghadap makam Nabi SAW. Jadi kalau kita mengatakan diharamkan melakukan solat ini menghadap ini kepada ini perkuburan, maka kita akan mengatakan diharamkan kita melakukan solat dalam Masjid Nabawi bagi orang yang melakukan solat di kawasan sufa. Sama juga ini kita di Masjid Sultan, kita betul-betul menghadap kubur. Betul ke tidak? Masjid Sultan ada perkuburan di dalam kan? Tetapi ada pagar ini maksudnya. Ini tidak ada masalah. Jadi kita bukan sebenarnya, kalau dalam keadaan seperti ini, kita bukan hanya menghadap perkuburan. Sebab ia dipagari. Yang ini kita sembah kepada Allah SWT, tidak ada masalah kalau sekiranya ada perkuburan tetapi yang ini dia tidak bercampur. Yang ini kita bukan hanya melakukan solat di atas tanah ni. Ini penulis ini membicarakan kalau sekiranya kita melakukan solat di atas tanah ini perkuburan. Apa sebabnya sekarang? Sebab dia sedang membicarakan tentang masalah mutanajis. Dia sedang ini membicarakan ini tentang ini isu yang ini mutanajis. Nampak tak? Walaupun kalau perkuburan itu tidak digali, tetapi kita dekat ini dengan najis. Berbeza kalau sekiranya perkuburan itu ditutup macam makam misalnya, makam ini berada dalam masjid, dia ditutup rapi. Maka ini tidak ada masalah. Ada sebagian masjid kita masuk kat tengah-tengah ini makam. Kami dekat Mesir. Masjid Syekh Ibn Atha' Al-Iskandari, dia di bahagian ini masjid. Begitu juga kalau di Masjid Ahmad Dardir yang misalnya di sebelah belakang ini masjid. Masjid Nabi SAW seperti mana kita mengetahui di dalam lingkungan ini masjid. Maka kalau sekiranya dipagari dan tanahnya tidak ada misalnya dijaga, diletak simen ini misalnya dan sebagainya, maka ini sudah berbeza ini hukumnya. Betul ke tidak? Sebab kita tak membicarakan tentang tanah ini di sini. Sebab dia sudah yang ini ditutupi. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah ini kita berhenti di sini. Dan kalau sekiranya ada soalan, Ustaz, jadi kalau macam biasa tempat kubur yang sudah digali, kubur mambus. So, seorang tu dekat situ walaupun dia pakai alas pun, adakah haram juga ataupun makruh? Tidak diharamkan, makruh. Lebih afdal dielakkan. Lebih afdal ini dia dielakkan dia melakukan solat. Melakukan solat dalam kawasan perkuburan makruh ini hukumnya. Tapi berbeza dengan kita mengatakan tempat yang sudah dibina misalnya yang disimen ataupun ada karpet misalnya bersebelahan dengan perkuburan dan sebagainya. Ini tidak makruh. Yang dimaksudkan di sini adalah perkuburan ini, maksudnya perkuburan yang biasa. Bukan yang ini maksudnya perkuburan yang sudah ditutup ataupun sudah ada dinding misalnya. Itu adalah biasa macam kita pergi kubur ni, kita solat tak banyak lah, jenazah. Solat jenazah kan, yeah.
contoh orang tu meninggal, kita tak solatkan, kita ziarah, kita solatkan. Itu tak ada masalah. Solat jenazah. Solat jenazah tidak ada masalah. Tapi agak-agak atas kubur, tapi kita tak sujud lah. Sebab solat jenazah, kita tidak berbeza dengan solat yang biasa. Yang ini kita tidak melakukan sujud, kita tidak duduk ini di atas tanah, cuma kita ada apa, kita berdiri atas kita punya capal dan sebagainya. Dan sebabnya yang ini hukum, yang ini sunnah, ini kita melakukan solat jenazah berbeza dengan solat lain. Nampak tak? Berbeza ini dengan solat lain. Maka melakukan solat jenazah tidak makruh. Tidak makruh ini hukum. Kalau sekiranya kita belum lagi melakukan solat ke atas jenazah. Maka Nabi SAW pernah melakukan solat jenazah di perkuburan. Kita ada kisah tentang seorang wanita kulit gelap kan. Dia sapu masjid Nabi SAW. Satu hari Nabi tak nampak dia. Nabi tanya, mana orang wanita ini? Dia dah meninggal. Nabi mengatakan, kenapa kamu tak memberitahu kepada aku? Maka selepas itu Nabi pergi ini kepada perkuburan ini dan melakukan solat jenazah ini di atas, di tempat tersebut. Itu sebab kita mengatakan solat jenazah ini tidak ada masalah. Sebab dia ada kait mengait ini dengan kematian. Jadi kalau macam itu, sebaiknya kita tanggalkan kita punya central vestibule, kita letak atas. Di atas. Macam rasanya masuk. Tak, kita memakai sandal. Kalau kita atas perkuburan melakukan solat jenazah, kita pakai slipper. Tak perlu nak keluar. Tidak. Tidak. Sebab kalau kita melakukan sedemikian, walaupun ulama kita mengatakan sedikit tanah dimaafkan. Sebab kalau dia manbush, tanah itu mudah najis. Jadi kita elakkan daripada kita apa, kita pijak ini tanah. Kalau lepas dia kemunikan, maksudnya kita solat tu hadir Ustaz kan? Kalau kita belum solatkan jenazah, tapi jenazah sudah kemunikan, kita dah datang jenazah, kita ada kuburan dia, itu tetap hadir kan? Tetap hadir. Itu kita dah hadis ini berkenaan dengan apa, soal malaikat kan. Allah SWT kembalikan roh. InsyaAllah ya. InsyaAllah kita menutup ini majlis ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim, tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Waqtim bi salihati a'malana wa ajrina Allah ya karim. Fadl subhana rabbika bil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam.